بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وبه نستعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ونصلي ونسلم على هذا النبي الكريم سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المؤمنون اتقوا الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. Muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis, an Abi Umamah radhiyallahu anhu qala, inna fatan syabban atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah إئذن لي بالزنا فأقبل القوم عليه فزجروه قالوا ما فقال النبي صلى الله عليه وسلم أدنه فدنا منه قريبا قال فجلس قال النبي صلى الله عليه وسلم أتحبه لأمك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأمهاتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لابنتك قال لا والله يا رسول الله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لبناتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لأختك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لأخواتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لعمتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لعماتهم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفتحبه لخالتك قال لا والله جعلني الله فداءك قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا الناس يحبونه لخالاتهم قال فوضع يده عليه وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء أو كما قال حديث صحيح رواية إمام أحمد. Daripada Abi Umamah radhiyallahu an, kata dia, pada satu hari satu budak muda
jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata budak muda itu, ya Rasulullah, i'zan li bizina. Satu budak muda jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia kata dekat Nabi, ya Rasulullah, izinkan aku berzina. Hadis ni saya tidak baca matan dia waktu kuliah kita dulu, saya cuma cerita isi kandungan dia. Malam ni kita baca matan dia satu-satu. Satu budak muda jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia minta izin kepada Nabi nak berzina. Fa aqbala al-qaum alaihi fazajaruhu. Orang ramai yang ada di keliling Nabi sallallahu alaihi wasallam bila tengok budak muda ni pi bercakap macam tu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, depa pakat terpa mai kat dia dan depa nak larang dia. Pada pandangan depa, budak ni kurang ajar. Zina ni satu benda yang terang-terang tak boleh, satu benda yang terang-terang haram. Hang nak buat, hang pergi minta izin daripada Nabi. Ini biadab pada pandangan setengah orang. Qalu, kata orang ramai ni, mah, mereka kata jangan duk buat perangai macam ni, jangan duk biadab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam macam ni. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, udnu. Tiba-tiba Nabi sallallahu alaihi wasallam pula lain. Nabi pula bila mai satu budak muda mai mengadap dia, mai minta izin dekat dia nak berzina, Nabi kata dekat orang ramai ni, Nabi kata udnu. Nabi kata bawa dia mai dekat dengan aku. Orang lain marah. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebaliknya. Nabi boleh bagi muka. Nabi boleh bagi masa. Nabi boleh layan budak muda ni. Nabi kata udnu. Bawa dia mai dekat aku. Fadana minhu qaribah. Maka dia pun himpit mai. Mai rapat dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata Abu Umamah, fajalasa. Budak tu bila mai dekat dengan Nabi, dia duduk dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atuhibbuhu li ummik. Nabi tanya dia. Nabi kata, kamu maukah kalau sekiranya orang zina mak kamu? Ini cara. Ini yang dikatakan psikologi Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menangani keadaan yang macam tu. Nabi boleh bagi muka kepada satu budak muda yang dia ni satu Mr. Nobody. Satu orang yang tak ada nama pun, tak terkenal pun, dia bukan satu orang penting pun. Tapi Nabi still boleh bagi satu masa kepada dia. Dia mai pula dalam keadaan macam tu, Nabi boleh layan dia. Nabi kata, bawa mai dia ni dekat dengan aku. Bila mai dekat, Nabi kata dekat dia, Nabi kata, atuhibbuhu li ummik. Hang minta izin nak berzina dengan orang. Nabi kata, aku nak tanya hang, kalau orang mai zina ma'am, hang boleh terima tak? Qal, la wallah, ja'alanillahu fida'ak. Dia kata, dak. Wallahi, demi Allah, aku tak akan biar orang zina mak aku. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan nasu yuhibbunahu li ummahatihim. Nabi kata, macam itulah orang lain. Nabi kata, tak ada siapa dalam dunia ni suka kalau mak mereka dizina orang. Nabi kata ke dia. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu liibnatik. Nabi kata, hang sukakah kalau esok hang ada anak perempuan, mai satu jantan manakah mai berzina dengan anak perempuan hang? Hang sukakah benda tu jadi?
Qal la wallahi ya Rasulullah ja'alani Allahu fida'ak. Dia kata tak, dia kata demi Allah ya Rasulullah, aku tak akan biar benda ni jadi. Aku ganti diri aku sebagai tebusan engkau ya Rasulullah. Maknanya aku tidak akan benarkan berlaku benda ni. Aku tidak akan benarkan orang main zina mak aku. Aku tidak akan benarkan kalau aku ada anak perempuan, orang nak main zina anak perempuan aku. Aku akan pastikan benda ni tak jadi. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, walan nas yuhibbunahu libanatihim. Nabi kata orang pun macam tu. Tak ada orang dalam dunia ni suka kalau anak dia dizina oleh orang. Nabi kata. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu liukhtik? Nabi kata hang suka ke kalau sekiranya mai satu jantan mana mai zina kakak hang? Mai zina adik perempuan hang? Hang suka ke? Qal la wallahi ja'alani Allahu fida'ak. Demi Allah ya Rasulullah, aku tak akan benar benda tu jadi. Dia kata. Nabi kata, walan nas yuhibbunahu li akhawatihim. Orang pun sama. Tak ada orang yang otak waras dalam dunia ni yang boleh biar kakak dia, boleh biar adik perempuan dia dizina oleh siapa-siapa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, afatuhibbuhu li ammatik? Nabi kata hang maukah kalau sekiranya ada satu orang mai zina mak penakan hang? Mak penakan belah ayah. Qal la wallah ja'alani Allahu fida'ak. Demi Allah aku tak akan biar. Nabi kata walan nasu yuhibbunahu li'ammatihim. Macam itulah orang. Tak ada siapa suka makcik dia dizina orang. Tuan-tuan, dialog ni lama. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam boleh perengkah aja. Nabi tanya dua sudahlah, hang suka tak kalau sekiranya orang mai zina mak hang? Hang suka tak kalau orang mai zina anak hang? Hang suka tak kalau orang mai zina bini hang? Tiga tu cukup dah. Tapi dah. Nabi sebut satu-satu. Daripada mak kepada anak, kepada kakak, kepada adik, kepada mak penakan belah ayah, belah mak, Nabi sebut satu-satu. Pasal apa? Hikmah di sebalik itu ialah Nabi nak peturun syekh yang mai ke badan dia ni. Nak peturun tu. Temperature dia masa tu tinggi. Masa tu otak dia hilang waras. Masa tu dalam otak dia fikir satu aja, dia nak berzina. Nabi SAW tiun dia balik. Pelan-pelan bagi turun temperature dia ni. Nabi kata tak ada manusia dalam dunia ni suka kalau mak depa, kalau anak perempuan depa, kalau kakak depa, kalau adik perempuan depa, kalau mak penakan depa dizina oleh siapa-siapa. Tak ada manusia yang suka. Nabi kata dekat dia. Qal, kata Abu Umamah, fa wada'a yadahu alaih. Nabi ambil tangan Nabi yang mulia, letak di atas dada budak ni. Nabi letak tangan Nabi. Wa qala Allahumma ghafir zanbah. Nabi kata ya Allah ya Tuhanku, ampunlah dosa budak muda ni. Wa tahhir qalbah. Ya Allah, bagilah hati budak muda ni jadi bersih. Wa hassin farjah. Ya Allah, peliharalah kemaluan budak muda ini. Kata hadis itu, falam yakun ba'du dzalikal fata yaltafitu ila syai. Kata Abu Umamah, rawi hadis ini, lepas pada macam tu, Nabi buat dekat dia, Nabi pegang dada dia, Nabi kata dekat dia, Allahumma ghafir zanbah, ya Allah, ampunkanlah mana-mana silap, mana-mana dosa budak ni. Ya Allah, ya Tuhanku, wa tahhir qalbah, bagi bersih hati budak ni. Ya Allah, ya Tuhanku, wa hassin farjah, bagilah kemaluan dia ni terpelihara. Lepas Nabi doa macam tu, kata Abu Umamah, budak itu sekalipun hati dia tidak pernah beralih nak tengok benda-benda huduh ni lagi. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dapat kita faham bahawa cara Nabi SAW menangani dan mendepani isu-isu sosial ini sangat lemah lembut.
Cara Nabi tu, dia tak bagi hati orang terentak, dia tak bagi orang marah ke dia. Sebaliknya cara dia menyebabkan orang jadi bertambah hormat kepada dia, menjadi orang malu nak buat sesuatu yang tak kena pada pandangan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu an, kata dia, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, idza zanat ammatu ahadikum fatabayyana zinaha falyajlidha al-had wa la yusarrib 'alayha thumma in zanat falyajlidha al-had wa la yusarrib 'alayha wa in zanat ath-thalithah fatabayyana zinaha falyabi'ha walau bihablin min sya'a aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim. Kata Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, Nabi kata, kalaulah sekiranya berlaku hamba perempuan hampa ni berzina. Dalam masyarakat tu dia ada hamba, ada hamba laki-laki, ada hamba perempuan. Al-amah maksudnya hamba perempuan. Nabi kata, kalaulah jadi macam tu, hamba perempuan kamu sudah terlibat dengan zina, fatabayyana zinaha, sabit kesalahan dia, jelas ada saksi, ada bukti dan sebagainya, dia berzina, falyajlidha al-had, sebat dia. Nabi kata, sebat dia, jatuhkan hukum hudud, hukum had, hadduz zina, sebat dia. Wala yusarrib alaiha, Nabi kata, tapi jaga, jangan hina dia. Islam sampai macam tu sekali, orang buat salah, dia tak bagi hina. Kesalahan yang dia buat ni bukan kesalahan ringan, kesalahan berat, dosa besar, berzina. Nabi kata, dia salah, sabit kesalahan, hukum, jangan hina. Beza dengan kita hari ni, kita suka hina orang. Kadang-kadang dakwah kita tak memberi kesan, pasti mulut kita tu menghina tu. Kita mengajak orang kepada kebaikan, tapi cara kita ajak tu orang meluat ke kita. Dia tak sopa dengan cara Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi dia ajak orang, orang jadi lemah dengan dia. Pasal apa? Akhlak dia sangat tinggi. Nabi kata, kalau ditakdirkan hamba perempuan hampa ni terlibat dengan zina, sabit kesalahan, hukum dia. Itu hukum Islam, mesti kena buat. Hukum dia. Tetapi Islam juga tidak membenarkan kita menghina orang. Kata Nabi SAW, wa in zanat falyajlid halhat. Kalau sekiranya lepas pada hukum, dia berzina lagi, sebab dia lagi sekali. Dia dah berzina sekali, kita dah sebat dia, katalah dia repeat, dia ulang kali kedua, sabit kesalahan, sebat lagi. Nabi kata, wala yusarribha, Nabi kata, tapi jangan hina dia. Summa in zanat as-salisah, Nabi kata, kalau kali ketiga dia berzina lagi, fatabayyana zinaha, terang sabit kesalahan, saksi, bukti semua ada, dia berzina kali yang ketiga, falyabi'ha walau bihablin min sya'ar, Nabi kata, jual dia. Hamba boleh jual. Kalau kita dah didik dia dengan hukuman, dia tak berubah, lagi sekali dia buat, kita dah hukum dia dengan hukuman yang Islam suruh, dia tak berubah juga, tak usah duk hina dia, tak usah duk hamput dia, tak usah duk maki hamun dia. Nabi kata, jual dia walau bihablin min sya'ar, walaupun harga dia harga getah ikat rambut. Maknanya tak ada apa duit. Kalau harga nak jual hamba perempuan ni, harga dia, Nabi kata, seumpama harga getah ikat rambut orang perempuan tu. Berapa dia? Nabi kata, jual, tapi jangan hina dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kerana manusia, kita ni manusia, kita cukup terhiris kalau sekiranya dihina. Ini manusia. Kita hina orang, kita boleh gelak. Orang yang kena hina, macam mana rasa dia?
Kita selalu lupa letak diri kita di tempat orang. Kita selalu duk fikir kita. Kita hina orang, kita tak fikir orang yang kena hina tu macam mana rasa dia. Maka Nabi SAW peringat kita benda-benda macam ni. Dalam sebuah hadis riwayat daripada Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi, daripada bapaknya, daripada tuan dia. Kata dia, anna Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi kana yahmilul usara bi Makkah wa kana bi Makkah baghi yuqalu laha Anaq wa kana sadiqatah. Qala Marsad, ji'tu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah أنكحوا عناق. قال فسكت عني فنزلت والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك فدعاني فقرأها علي وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنكحها أو كما قال حديث صحيح رواية أبو داود. Satu orang sahabat yang bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, dia ni kerja dia jadi runner, kerja daripada Madinah pergi ke Mekah, dua balik main orang tawanan. Macam orang hari ni jadi runner, dia kerja dengan syarikat jual kereta. Kereta sampai di Port Klang, dia daripada Alok Stang pergi di Port Klang, ambil kereta buat balik mai. Dia panggil runner. Sahabat yang bernama Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, dia kerja tu. Kerja dia daripada Madinah, dia shoot pergi ke Mekah, ada apa orang tawanan ke apa, ada, dia punya urusan ambil dia bawa balik mai. Itu kerja dia. Kata hadis ni, wa kana bi Makkah baghi. Di Mekah ni pelacuran masih subur lagi. Nabi hijrah Mekah mai Madinah, di Mekah ni duk yai-yai lagi. Minum arak duk jalan lagi, rumah pelacuran ada lagi. Sembah berhala menjadi aktiviti penduduk Mekah lagi. Begitu keadaan di Mekah. Maka kata hadis ni, di Makkah pada ketika itu ada pelacur duk jalan aktiviti macam biasa. Dan salah seorang daripada baghi, pelacur ini, yuqalu laha Anaq. Ada satu perempuan pelacur di Makkah ni, dia ni popular, semua orang kenal, popular dia ni. Nama dia Anaq. Ain nun alif qaf. Anaq nama dia. Oh, sebut nama dia semua meleleh elok. Segak, pelacur paling segak dia ada di Makkah. Wa kanat sadiqatah. Dan Anaq ini adalah girlfriend kepada Marsad bin Abi Marsad, rana ni tadi. Girlfriend dia pelacur. Ini benda hadut jadi hari ini ada berlaku di zaman itu. Dia pun sambil-sambil daripada Madinah pi buat kerja dia, sambil-sambil pi tengok yang kata girlfriend dia, yang kata kekasih hati dia yang bernama Anaq ini, duk pi balik macam tu kerja dia. Qala Marsad, ji'tu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam fa qultu ya Rasulullah ankihu Anaq. Satu hari dia pun fikir tak sudah, pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Marsad ni bila sampai di depan Nabi, dia straight to the point, direct dia cakap dekat Nabi, ankihu Anaq. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak menikah dengan Anaq ini. Nabi kenal popularnya perempuan pelacur ini, sampai Nabi tahu bila sebut Anaq, Nabi tahu ini perempuan pelacur paling cantik di Mekah. Marsad ni pergi jumpa Nabi SAW, terus dia kata, ya Rasulullah, ankihu Anaq, aku nak menikah dengan Anaq. Qala fasakata anni, kata dia bila dia luah benda tu dekat Nabi, Nabi sengak tak kata apa.
Pasal Nabi tahu anak ni siapa. Bila Mai minta izin nak menikah dengan satu perempuan pelacur, bila Nabi SAW dengar permintaan yang macam tu, Nabi sengah. Fanazalat, sehinggalah Allah turun ayat Quran. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wazaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Turun satu ayat tegas. Tuhan kata satu perempuan penzina, dia tidak layak dikahwini melainkan oleh laki-laki yang juga penzina. Tuhan kata kalau perempuan tak elok, kalau perempuan pelacur, kalau perempuan nikah ki zina, tak wajar dia kahwin dengan laki-laki baik. Tuhan kata kalau perempuan penzina, la yankihuha illa zanin, hak boleh kahwin dengan dia laki-laki penzina juga. Au musyrik, Nabi kata, ataupun kafir tu. Ini ayat Quran. Nabi baca ayat ni bila turun. Fada'ani faqara'a alayya. Bila turun ayat ni, Nabi suruh sahabat pergi panggil Marsad mai jumpa. Bila Marsad mai, Nabi baca ayat ni. Nabi kata, hari tu hang jumpa aku, hang tanya, boleh tak boleh nak menikah dengan anak perempuan pelacur yang dok ada di Mekah? Ini Tuhan sudah turun ayat. Cerita dia apa? Nabi kata, la tankihuha. Hang jangan menikah dengan dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Daripada hadis ini dan ayat yang turun kepada Nabi itu, ulama berbeza pendapat. Satu kumpulan kata boleh kahwin. Ada satu pendapat mengatakan boleh kahwin. Walaupun ayat dan hadis tadi kata tak boleh. Satu pendapat mengatakan boleh. Siapa yang kata boleh? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dengar pun kita naik capang telinga. Apa ni? Hadis terang, ayat Quran terang. Awak Abu Bakar boleh pi bangkang ayat Quran dengan hadis ni. Yang kata boleh, laki-laki boleh kahwin dengan perempuan penzina. Walaupun tahu kata perempuan tu berzina, boleh kahwin. Siapa yang kata ni? Abu Bakar As-Siddiq. Umar Al-Khattab. Abdullah bin Abbas. Dan dalam kalangan mazhab yang dia ada, empat-empat mazhab kata boleh. Abu Hanifah, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal sependapat dengan Abu Bakar As-Siddiq, dengan Umar Al-Khattab dan juga Abdullah bin Abbas kata boleh. Apa hujah mereka yang mereka kata boleh ni? Pasal di sana ada lagi satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, Nabi kata, awaluhu sifah, akhiruhu nikah, wal haram la yuharrimul halal. Itu ada satu hadis. Hadis itu riwayat At-Tabari dan Daraqutni. Dan dikatakan itu hadis sahih. Maksud dia apa dia? Nabi SAW kata, awaluhu sifah. Kadang-kadang, satu rumah tangga itu dimulai dengan zina. Nabi kata, akhiruhu nikah. Tetapi berakhir dengan menikah elok-elok. Nabi kata, wal haram la yuharrimul halal. Benda haram, zina yang mereka buat mula tu tidak boleh mengharamkan nikah yang halal. Maknanya boleh tak boleh orang yang berzina berkahwin? Boleh berdasarkan hadis ini. Maka inilah yang dipegang oleh Abu Bakar As-Siddiq, Umar Al-Khattab dan empat mazhab yang ada. Itu satu pendapat. Satu pendapat lagi kata tak boleh. Siapa yang duduk di pendapat itu? Ali bin Abi Talib. Dia kata tak boleh. Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi, dia kata tak boleh. Abdullah bin Mas'ud, satu sahabat Nabi yang hebat, dia pun kata tak boleh. Dia kata haram, tidak boleh kahwin dengan orang perempuan kalau sudah terang kata dia ni pernah berzina. Hujah mereka apa dia? Hadis yang kita baca tadi. Ini tuan-tuan yang kita nak kena tahu. Apa dia? Kadang-kadang satu isu, satu masalah, penyelesaian dia ada berbagai-bagai. Pasal apa? Pasal ayat Quran dan hadis ini pun ada macam-macam.
keadaan tu kita nak kena tengok bagaimana keadaan dia. Sebab dalam soal ini kita orang Islam kena berlapang dada bila berlaku perbezaan pendapat. Jangan berkelahi. Jangan berkelahi. Bila berlaku perbezaan pendapat, jangan berkelahi. Yang kita kena dengar apa dia? Hujah. Satu pihak apa hujah dia, satu pihak apa hujah dia. Hak tu kita kena dengar. Kalau sekiranya kita orang yang berlapang dada. Jangan benda-benda macam ni dibawa kepada pertelingkahan. Berkelahi yang berakhir dengan kita ni dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita insya-Allah. Kita menggunakan Bahrul Mazi jilid 13. Bahrul Mazi jilid 13. Muka surat 219. Muka surat 219. Masalah dia kata elok perangai itu disukai Nabi sallallahu alaihi wasallam akan orang yang bersifat dengannya. Kita masih lagi dua ada di bawah tajuk akhlak baik. Dia kata dan hampir orang itu dengan majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam pada hari kiamat nanti. Orang akhlak baik, orang perangai baik ni Nabi sallallahu alaihi wasallam kata di akhirat esok duduk dekat dia. Duduk dekat dengan dia. Macam Nabi kata, ana, aku dan orang yang menjaga anak yatim. Nabi kata, kahataini. Nabi tunjuk dua puntung jari, duduk kembang dua gitu. Aku dengan orang yang jaga anak yatim. Nabi kata, macam ni. Nabi tunjuk. Di mana? Di hari akhirat esok. Nabi cukup sayang. Dekat orang yang sayang kepada anak-anak yatim. Begitu. Hari ini pula dia nak beritahu kata orang yang akhlak baik, orang yang perangai elok. Nabi kata dekat dengan majlisnya pada hari akhirat esok. Demikianlah tersebut dalam hadis yang datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, nama dia Abdullah bin Amru radhiyallahu anhuma. Bahwasanya telah mendengar dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisa yawm al-qiyamah fa a'adaha marratain aw thalasan. Nabi ulang dua kali ataupun tiga kali. Nabi duduk depan sahabat-sahabat ni, Nabi kata ala ukhbirukum bi ahabbikum ilayya. Hampa mau dak aku cerita dekat hampa, aku nak abang dekat hampa orang yang aku cukup sayang. Nabi kata, hampa nak tahu dak siapa dia manusia yang aku cukup sayang. Nabi ulang dua kali, Nabi ulang tiga kali. Wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamah, dan hari kiamat esok dia duduk dekat aku. Nabi kata, hampa nak tahu dak siapa dia di hari akhirat esok boleh duduk dekat aku. Nabi kata fa'adaha marratain aw thalasan. Nabi ulang dua tiga kali. Qalu na'am ya Rasulullah. Oh sahabat kata siapa dia, kami nak tahu ya Rasulullah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ahsanukum khuluqa. Nabi kata orang itu ialah orang yang akhlaknya baik masa di atas dunia. Orang yang perangai comel atas dunia esok duduk dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, dan meriwayatkan hadis ini oleh Imam Ahmad dan Ibnu Hibban di dalam sahih mereka itu. Masalah, dia kata elok perangai itu dipilih oleh perempuan yang bersuami dua di dalam dunia. Oh, ni. Ini pula satu cerita, dia kata kalau perempuan tu atas dunia ni menikah dua kali. Atau tiga kali atau sepuluh kali. Di atas dunia ni, dia pernah menikah dengan lelaki, dia bercerai. Sama ada bercerai hidup, bercerai mati, tak kira. Perempuan ni menikah lagi. Menikah lagi pun serupa juga bercerai. Tak kira bercerai hidup, cerai mati, tak kira. Menikah lagi misalnya. Esok di hari akhirat esok, dia nak duduk dengan lelaki mana satu? Adakah dia dimestikan di akhirat esok duduk dengan lelaki hak mula itu ni? Ataupun dengan hak mana satu? Ini cerita dia. Yakni jikalau satu orang perempuan itu telah bersuami semasa di atas dunia, kemudian bercerai dia dengan suaminya itu dengan cerai mati atau cerai talak, tak kira. Nikah, laki mati, tak kira. Ataupun menikah berapa tahun, laki cerai dia, tak kira.
Baik, kemudian berkahwin lagi ia dengan orang lain pula, dengan suami lain pula di akhirat esok. Siapakah suaminya yang elok perangainya dan pergaulannya di dalam dunia itu, maka dialah yang jadi suaminya di akhirat dengan pilihnya. Itu dia. Esok di sana Allah Subhanahu wa taala suruh dia pilih, dan dia akan pilih suami yang paling elok perangai masa dia hidup di atas dunia. Ada orang dia menikah kali mula laki punya bagus tak tahu nak abang. Punya bagus tak tahu nak abang, dan 5 tahun laki mati. Dia menikah pula tak dapat dah, lagu hak macam mula tu tak dapat dah. Tak dapat dah. Akhirat esok dia dapat balik hak mana hak paling baik di kalangan laki dia tu, hak itulah dapat balik jadi suami dia di hari akhirat esok. Macam tu. So makna dia apa tuan-tuan? Kalau kita sayang bini kita, maka berakhlak baiklah dengan dia. Pasal apa? Di sana boleh dapat dia balik. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Demikianlah tersebut di dalam hadis yang datang riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata dia, telah bertanya seorang daripada isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Ummu Habibah. Ini isteri-isteri Nabi. Ada 11 orang. Jadi masing-masing ni ish. Kan isteri Nabi yang betul-betul anak darah ni Aisyah aja. Hak lain semua janda. Hak lain semua dah ada suami dah. Lepas tu baru menikah dengan Nabi. Jadi mereka ni pun duk teringat kat dalam hati. Akhirat esok bangkit di sana esok nak duduk dengan siapa. Hati ni kalau boleh nak duduk dengan Nabi lah. Hak bekas suami dia ni tak tahulah mati. Bercerai mati ke, bercerai hidup ke, tak tahulah. Tapi kalau boleh, siapa pun kalau dapat Nabi jadi suami, kira kalau boleh, sampai bila-bila nak Nabi tu jadi suami dia. Maka Ummu Habibah ni duduk gamak, duduk fikir benda ni, dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya Nabi, kan macam ada satu sahabat waktu saya pernah cerita kan. Oh, dia punya sayang bini. Takut. Dia punya sayang bini dia ni, kita takut. Bini mati. Bila bini mati tuan-tuan, dia jadi piramli. Biji mata dia ni keliling apa ni? Rongga mata kan ni, kita terkorak mata kita ni, keliling ni jadi hitam. Dua-dua belah. Teriak sampai tak tahu pukul berapa. Hari-hari ni lambat subuh, habis-habis sembahyang subuh masjid, duduk ada di kubur bini. Sampai pak mentua dia mai di rumah saya. Pak mentua dia kata ustaz, saya nak minta ustaz tolong nasihat sah. Dia kata ni, menantu saya ni. Yang mati ni anak saya, dia kata. Betul lah kawan tu bini dia, dia kata, tapi anak saya, dia kata. Saya bela daripada tapak kaki besar 2 jari sampai umur 20 lebih baru saya lepas bagi menikah dengan dia. Menikah dengan dia baru 4 hari aja. Yang dia pi nak sedih sampai hitam biji-biji mata ni apa ke benda, dia kata. Pak mentua ni. Saya mula-mula pening juga duk dengar, yang mati tu anak saya. Dia kata, ini nak main habak apa, kita jadi duk kena fikir pula. Betul lah yang mati tu bini dia, bini menantu saya, tapi anak saya, dia duk kata. Okey, kita kata. Nah, abang kata patut dia tu lebih sedih, pasal dia bela budak ni lagi lama daripada suami yang bela apa hari ni, dia nak main habak yang tu. Okey. Saya kata, so apa masalah dia? Masalah besar lah, dia kata. Lambat cerah duk ada di kubur. Lambat cerah duk ada di kubur. Dia kalau dia nak pi, dia nak melingkup mampus di kubur tu, dia punya pasal. Masalah dia duk bawa cucu saya pi, dia kata. Lagi satu marah pula. Kan? Jadi kita ni nak kena dengar dia punya cerita baru faham apa biji buah dia. Oh, okey. Kata, tak apa. Kita pun kenal dengan hak menantu dia ni, saya pun cari, panggil duduk, sembang apa, memang betul, mata hitam dua-dua belah. Saya kata kat dia, awak jadi sampai macam ni? Sebek tu eh? Tanya awak jadi macam ni, dia mula dulu heroik kiri kanan, kiri kanan, sebek, oh, yang mata mai pula. Okey, saya kata. Sedih sungguh. Kan, walaupun Al-Fadhil Datuk Ismail Kamus, ada satu ceramah dia, dia kata apa? Orang jantan ni kalau bini mati, mula-mula yang mata mambu.
Lepas seminggu ayat liuk mambu pula dah dia kata. Betul ke dah? Wallahu a'lam. Okay, dia kata lagu tu. Ada pula satu orang dia kata mati, bini mati, ulang pi ke kubur. Hari-hari pi, hari-hari pi. Satu hari pak mentua tanya, awak yang sampai tiap-tiap hari pi. Dia kata nak pi tengok rumput tumbuh dah lagi. Ya pasal apa? Pasal bini pesan dulu ni, abang lagi rumput tak tumbuh, abang jangan menikah lain. Duduk tunggu bagi tumbuh, tumbuh, tumbuh balik menikah lain. Ada macam tu punya nakal pun ada. Kan? Jadi ni ceritanya. Bila saya tanya tu muka sebek, dia tanya pula kita satu soalan lain. Dia kata, ustaz, macam doa kita duk baca dalam semayang mayat tu, dia kata, doa tu kalau kita langkah ada benda kita tak mau baca tak apa, dia kata. Saya kata, doa semayang mayat tak mau baca langkah macam mana? Nu tanghak wa abdilhu daran khairan min darihi wa zaujan khairan min zaujih. Dia tak mau baca yang tu. Kan dalam sembahyang mayat kita minta, ya Allah ya Tuhanku, abdilhu, abdilha kalau perempuan, daran khairan min dariha, ganti dekat dia rumah hak lebih baik pada rumah dia hak ada. Wa zaujan khairan min zaujiha, gantilah kepada dia suami yang lebih baik daripada suami hak ada. Dia kata hak tu dia tak mau baca. Wih, saya kata hang sampai pi tengok makna. Pi tengok makna, ramai hak ada tok Melayu kita ni. Kalau tok Arab dia faham dah, tok Melayu ni kadang dia main hafal ya, dia pun tak tahu dia dia duk semayang malam ni umur dah 55, dia semayang berapa puluh tahun dah. Kalau kita pegang dia tanya, kita kata tu masa duk antara dua sujud tu, rabbighfirli warhamni wajburni. Apa makna wajburni? Pucat lesi muka, umur 55 dah tak tahu makna wajburni, tak tahu. Tanya hang semayang dah? Saya semayang tak tinggal. Datuk wajibur ni tak tahu. Hak tutup Melayu ramai. Dia tak tahu apa dia duk baca, dia tak tahu, dia tak pernah teringin nak ambil tahu. Tapi sahabat ni wa abdilha zaujan khairan min zaujiha, dia tak mau baca. Saya tanya dia pasal apa tak mau baca. Dia kata tu kita minta dekat Tuhan suruh ganti laki lain kat dia. Saya tak bagi. Saya mau dia juga esok, dia kata. Tuan-tuan, sayang sungguh. Sayang sungguh. Kalau orang kebiasaan ni, tambah ni nak main puasa, dia lagi kalut. Dia kata, saya ni bukan gelojoh sangat, tapi siapa nak masak saya buka puasa? Dia kata. Siapa nak nak gerak saya bangkit makan song? Dia kata, buat muka sedih. Ni hadu dah ramai hari ni. Nah, hari ni, Ummu Habibah sayang Nabi. Bila dia sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ummu Habibah tanya Nabi, dia kata, ya Rasulullah, satu perempuan yang ada baginya dua suami masa di atas dunia, kemudian mati perempuan itu, maka masuk syurga pula dia ni, tetapi masuk syurga dengan yang mana daripada kedua suaminya itu? Ummu Habibah tanya Nabi. Satu orang dah pernah kahwin dua, tiga, empat kali. Dia mati dan dia pula orang baik, orang bagus, mati katalah dia dapat masuk syurga. Dalam syurga esok, siapa dia ni daripada dua tiga laki dia hak pernah jadi suami di atas dunia dulu, siapa dia hak nak duduk dengan dia di sana esok ni? Dia tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertamakah suaminya ataupun yang kedua yang akan jadi suami dia di dalam syurga? Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, diberi pilih kepadanya. Siapa yang lebih elok perangai dan elok pergaulan masa di atas dunia, maka di akhirat bersama-samalah pula di dalam syurga. Nabi kata itu keistimewaan orang perempuan. Dia boleh pilih. Dia mau hak mana. Tapi biasanya dia akan pilih orang hak di atas dunia tahu menghargai dia. Dia akan pilih kau itu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Meriwayatkan hadis itu oleh At-Tabrani. Macam tu. Nah, baik, masalah elok perangai itu adalah seafdal-afdal ibadah. Demikianlah tersebut dalam hadis yang akan datang riwayatnya daripada satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nama dia Anas bin Malik radhiyallahu anhu.
Kata dia sabda Nabi SAW, ya Aba Zar, maukah kamu aku tunjuk atas seafdal-afdal daripada segala ibadah? Nabi tanya kepada Abu Zar, hamba dah aku nak cerita dekat hang apa ibadat yang paling afdal untuk kita buat. Dan amalan itu seringan-ringan atas badan. Dia satu amalan yang mudah nak buat tapi pahala cukup besar. Dan seberat-berat timbangannya dan sehabis-habis senang nak mengamalnya di atas lidahnya. Nabi kata satu benda cukup simple, cukup senang. Tapi kalau buat pahala besar, masa timbang amalan esok, dia carry weight, dia membawa berat di dalam timbangan di hari akhirat esok. Kata Abu Zar, bahkan ya Rasulullah, khabarkan kepada aku apakah itu. Demi ibu dan bapa hamba, hamba tebus tuan hamba ya Rasulullah. Ini orang Arab lah. Orang Arab dia sumpah. Dia sumpah, dia kata apa? Bi abi anta wa ummi. Itu sumpah lah tu. Kalimah ini dilafazkan oleh siapa? Oleh Abu Bakar As-Siddiq pada pagi Nabi wafat. Bila Nabi wafat, berita kewafatan Nabi sampai ke dia. Abu Bakar masa itu dia ada di satu kampung nama Sunuh. Sunuh ni dekat dengan Masjid Quba hari ini. Dekat Masjid Quba. Dia duduk ada sana. Orang pihak habak dekat dia, ya Abu Bakar, wahai Abu Bakar, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah wafat. Abu Bakar dengar-dengar sengat. Tak kata apa. Terkejut. Macam tak boleh terima. Macam satu mimpi. Orang mehabang, satu orang yang dia sangat sayang. Tata telinga dia dengar berita kata mati. Abu Bakar yang dipanggil Rajulun Buka. Dipanggil ini satu laki-laki yang cukup kuat menangis. Kalau dia jadi imam, baca, tak ketahuan dia sebut apa. Kerana tangisan dia tu. Tangisan dia tu menghilangkan clear bacaan dia tu. Bila Nabi sakit, orang mai tanya Nabi, ya Rasulullah, siapa nak ganti tuan jadi imam? Nabi kata, Abu Bakar. Aisyah anak dia sendiri objek bangkang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aisyah kata, ya Rasulullah, janganlah Abu Bakar. Bapa dia. Pasal apa? Pasal Abu Bakar ni rajulun buka, satu laki-laki yang cukup kuat menangis. Dia tak boleh sebut Nabi ayat yang mata derah. Dengar ayat Quran aja yang mata derah. Dia orang macam tu. Nabi kata, Abu Bakar, berbeza pada hari Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Bila berita wafat Nabi sampai dekat dia, dia tak menangis. Orang duk agak dia akan menangis teruk. Dia tak menangis. Dia sengap. Dia tak kata apa. Dia pakai baju. Dia ambil kuda. Dia pacu. Dia mai di rumah Nabi. Ni makam Nabi hari ni. Dia sampai dia turun. Manusia dah makin ramai. Dah duk berimpun di luar ni. Dengan masing-masing cakap. Dia jalan masuk. Masuk dalam rumah Nabi. Rumah Nabi. Rumah anak dia. Rumah Aisyah. Bila dia sampai tengok orang dah baring dah, Nabi tutup muka dah. Dia sampai dia buka, dia tengok muka Nabi. Dia kata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Demi bapa, demi engkau, demi mak aku ya Rasulullah. Aku tebuih diri aku mati pun tak apa. Jangan kau mati pada hari ini. Baru ayat mata berah. Baru dia cium Nabi. Ma baina ainai. Di antara dua mata Nabi, dia cium di sini. Ayak mata baru derai. Duduk tahan. Sayangnya sahabat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai macam tu. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat Abu Zar, wahai Abu Zar, mau dak aku nak cerita dekat hang satu amalan yang kalau buat, amalan cukup simple, cukup senang, cukup mudah, tapi pahala besar di timbangan mizan di padang mahsyar esok. Cukup baik amalan ini memberatkan timbangan engkau. Hang nak tahu tak benda ni apa dia? Abu Zar kata, sudah tentu aku tebus bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku tebus diri aku. Ya Rasulullah, bagi tahu apa dia? Nabi kata, lazimkan olehmu diam
pada perkara yang tidak berfaedah berkata-kata padanya. Senang tak senang? Senang, tak bercakap senang. Hak susah ni bercakap. Orang mai jumpa kita, ustaz ni nak minta ustaz bagi tazkirah bulan puasa. Apalah? Ni duk fikir aku nak pergi tazkirah apa lagi, dah duk mengajar dah tiap-tiap bulan di situ, macam-macam hadis duk baca dah, panggil tazkirah pula lagi. Jadi apalah? Duk fikir aku nak baca apa, aku nak cakap apa, hak berasa lagu nak cakap, cakap habis dah. Jadi apalah? Kalau satu orang mai kata, ustaz boleh tak boleh ustaz bulan puasa ni mai semayang aja sama dengan kami? Mudah. Nak fikir apa lagi, memang saya nak mai pun. Jangan suruh tazkirah aja, suruh mai tak ada masalah. Suruh jadi imam pun tak mau, suruh tazkirah pun tak mau. Suruh mai semayang, alhamdulillah memang nak mai pun. Nabi kata dekat Abu Zar, hang mau dak aku beritahu satu amalan cukup bagus, cukup senang nak buat, tapi pahala cukup besar esok ni. Apa dia? Nabi kata diam. Tuan saya duk kata apa? Weh, senang sungguh. Senang ke tuan-tuan? Tak, susah. Nak sengap tu susah. Pasal apa? Dia gatal mulut, dia nak bercakap. Benda hak kita tak tahu ni, bercakap macam kita tahu. Kita tak tahu pun, tapi bercakap ni duk celah, duk caci, duk maki orang, duk hina orang ni, kawan hak kita duk maki tu, kita tak kenal dia pun, tak pernah salam pun dengan dia pun. Tak pernah tahu pun rumah dia betul-betul tahu mana, alamat rumah dia pun kita tak tahu. Dalam rumah dia ni apa ada pun kita tak tahu, tapi kita duk maki dia ni, macam mana kita tahu dia siang malam. Nampak tuan-tuan? Susah rupanya. Hak Nabi kata senang ni, susah pada kebanyakan manusia. Sebab kebanyakan manusia suka bercakap walaupun dia tak tahu. Begitu. Baik, Nabi kata dan lazimkan dirimu baik perangai. Nabi kata akhlak bagi cantik. Maka bahawasanya engkau tiada terbuat seumpama kedua itu. Nabi kata dekat Abu Zar, tapi aku nak abang last sekali. Benda hak aku kata senang ni, hang tak boleh buat. Nabi kata. Makna dia apa tuan-tuan? Rupanya nak sengap ni susah. Nak sengap ni, nak jaga mulut kita tak kata korang ni, susah rupanya. Siapa kata susah? Nabi kata susah. Nabi kata dekat siapa? Nabi kata dekat Abu Zar. Nabi kata benda tu sebenarnya senang, tapi sebenarnya susah juga orang nak buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Dia kata elok perangai itu macam mana? Yang kata elok perangai ni macam mana? Telah didatangkan oleh At-Tirmizi sifat elok perangai itu dengan katanya diriwayatkan daripada Abdullah bin Al-Mubarak bahwasanya telah menunjuk ia akan rupa alamat elok perangai itu. Maka kata Abdullah bin Al-Mubarak, elok perangai itu ialah maneh muka pada waktu bertemu dengan saudara. Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata yang kata elok perangai itu apa? Muka kita tu bagi maneh. Jumpa orang, Allahu Akbar, orang tengok muka kita tu, orang seronok. Dia kata, itulah akhlak paling tinggi. Kita pernah dengar dah orang kata, Masya Allah, mereka kata, pergi tengok jenazah dia, dia mati. Pergi tengok jenazah dia, tengok-tengok Allah, senyum. Pasal apa? Pasal masa hidup pun dia senyum. Dia satu orang yang macam tu, dia pemurah dengan senyuman ni. Macam mana manehnya muka dia masa hidup, kita duk tengok, masa mati pergi tengok, macam itulah maneh dia. Karena itu yang meninggal di Kelantan tu, bekas wakil rakyat di Kelantan, Ustaz Yahya Osman. Satu orang yang sangat low profile, orang tak kenal dia pun. Masjid Al-Muttaqin Jitra ni punya aktif pun tak pernah panggil dia. Pasal apa? Pasal dia satu orang yang low profile. Bukan satu penceramah handalan, tapi Masya Allah orangnya. Tulis buku banyak mana, sebut nama dia, orang yang biasa kenal dia ni puji ni habis muka sorat. Puji dia ni habis muka sorat. Orang bagus. Jumpa siapa pun muka manis, bercakap benda baik-baik aja. Sampai mati, habis pergi tengok ayam muka dia masa mati tu, ayam mata orang terah. Manis jenazah dia. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So kata Abdullah bin Al-Mubarak, dia kata yang kata perangai elok tu apa dia? Maneh muka.
Masa hidup pun muka maneh, sampai mati ni Allah bagi dekat dia, Allah anugerah dekat dia, mayat tu maneh, nampak? Itulah yang dikatakan elok perangai. Dan dia kata bersungguh dia, dia dalam buat kebaikan. Satu orang yang jenis apa? Jenis otak ni tak ada fikir tak elok, fikir nak buat benda baik. Tidak ada jawatan di masjid, dia bukan pengerusi, dia bukan setiausaha, dia bukan bendahari, dia bukan AJK pun di masjid ni, tapi nak buat kerja ni dia dulu. Orang nak bagi jawatan, tak mau. Kerja dia mau. Pukul 4:30 pagi dia boleh main masjid, dia boleh main masjid, dia boleh masuk, dia boleh buka lampu 2-3 dulu, dia boleh ambil penyodok pi duk kutik-tik cicak dia. Bukan ada siapa suruh, bukan ada satu jawatan, bukan ada satu tanggungjawab orang bagi kat dia, dia nak buat benda tu. Haduk ada ni nak jawatan, kerja tak buat. Ramailah. Ni dah, ni tak ada jawatan, tapi dia duk ingat apa? Dia duk ingat Allah menilai dia. Pasal apa? Pasal Al-Quran kata, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Tuhan kata, "Wahai Muhammad, beritahu dekat sahabat-sahabat hang ni, i'malu, pi buat kerja untuk Islam." Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang beriman tengok, mereka tahu nilai kerjaan. Cukup. Aku tak mau jawatan, aku tak mau populariti, aku tak mau jadi satu orang yang high profile, aku tak mau yang tu semua. Aku nak jadi hamba Allah di atas muka bumi ini. Dan kita pernah baca dulu kan cerita satu sahabat Nabi nama Zuhair. Zuhair nama. Kulit hitam legam, damin orang Arab kata, tak cantik dia ni. Nabi SAW bagi Nabi Zuhair ni, kira nak kata apa? Kira pengarang jantung Nabi. Nabi dengan dia ni berlain pada Nabi dengan orang lain. Nabi boleh nampak dia duduk tentu, Nabi boleh terkam pergi ke belakang, pergi peluk dia ke belakang. Ni Zuhair ni satu nama yang kita pun tak biasa dengar, kita pun tak tahu cerita dia ni siapa, tiba-tiba macam tu punya perhatian daripada Nabi dia dapat. Pasal apa? Pasal Allah wa rasuluhu wal mu'minun kenai dia. Nabi pi peluk dia kat belakang, Nabi melawak, Nabi kata, siapa nak beli, siapa nak beli dia ni? Nabi melawak dengan dia. Dia tahu kata yang peluk dia tu Nabi, pasal suara Nabi. Nabi sebut kata siapa nak beli dia ni, siapa Nabi, dia dengar suara Nabi. Dia dengar suara Nabi tu, dia tembak belakang dia pergi ke dada Nabi. Pasal apa? Seronok dia, Nabi mai peluk dia. Dia saja tembak belakang dia bagi kena dada Nabi. Dia kata, "Ya Rasulullah, ana damim. Ya Rasulullah, aku ni orang uduh. Siapa nak beli aku ni?" Dia kata, "Aku ni orang uduh, bukan orang sega nak jauh pada duit." Nabi kata dekat dia, "Anta ghali indallah." Hang mahal di sisi Allah, Nabi kata. Sono tuan-tuan, jadi orang macam ni ni sono. Hebat. Tidak ada nama, tidak popular, tidak high profile, tetapi tinggi dan mulia kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ni, ni benda ni dia nak beritahu kat kita. Elok perangai itu apa dia? Dia kata dia antaranya, dia kata elok orang yang dia dengan agama, dia dengan Allah ni dia cukup jaga. Baik, dia kata dan telah datang tafsir elok perangai itu beberapa banyak daripada kalam ulama. Ulama banyak bagi huraian yang kata orang perangai elok ni macam mana. Berkata Al-Hasan, elok perangai itu ialah maneh muka waktu berjumpa. Mai ulama ni, mai ulama ni kira nambuk satu nak abang yang kata orang yang perangai elok ni nambuk satu. Apa dia? Muka maneh. Hak tadi pun kata lagu tu, ni tadi Abdullah bin Mubarak, dia kata elok perangai tu apa dia? Ialah orang yang muka maneh. Ni pula dia kata apa? Berkata Al-Hasan, elok perangai itu ialah maneh muka waktu berjumpa dan banyak buat baik dan ihsan kepada siapa-siapa. Dia kerja dia buat baik, sebut nama dia orang tahu ni orang baik. Allahu Akbar tuan-tuan. Ada sahabat kita ni, bukan orang senang pun. Duk kerja-kerja yang nyok je.
Tapi boleh kutip duit tiap-tiap bulan, mereka buat satu tabung, mereka 3-4 orang mereka pakai, buat satu tabung sengak-sengak, tak payah beritahu kat siapa. Tiap-tiap bulan boh RM10, RM20 boh dalam tabung tu. Bila dia nak buka tabung tu? Bila? Ujung Ramadan, dekat nak raya. Pergi buka tabung tu, berapa duit ada, pergi cari orang yang susah dalam karya mereka, pergi bagi, beli ayam, buat lauk makan pagi raya. Dia kan orang senang pun, tapi boleh ingat nak buat macam tu. Ni hak senang-senang, hak kaya-kaya ni, tak buat apa. Tuan-tuan, orang Kristian, tuan-tuan, orang Kristian. Tadi satu sahabat kita, dia pakai bedah jantung. Telefon, dia kata, Ustaz nak jumpa, bila-bila Ustaz boleh bagi masa nak jumpa. Nak sembang ni, dia kata, pasal belah kami sana lah, belah Pulau Pinang ni. Ada satu perempuan Kristian, suami dah tak ada. Ustaz, saya tahu dia buat apa Ustaz, dia buat satu tuition center di kawasan perumahan orang Islam, orang Melayu, buat satu tuition center free. Dia mengajar, dia cari kawan-kawan dia apa semua mengajar bahasa Inggeris, matematik apa semua. Buat di tengah-tengah kawasan orang Islam kita. Anak orang Islam lah pergi mengaji. Dia tak suruh masuk Kristian. Dia tak suruh. Dia buat kebaikan. Dia tak suruh. Kita tengok dalam TV hari itu ni, siap dengan ajak menyanyi lagu Kristian apa semua. Ni dah. Dia just buka satu center, tuition center. Dia boleh pergi buka di kawasan bukan orang Islam. Tapi dia buka di kawasan orang Islam untuk anak-anak Islam pergi mengaji dan sebagainya. Duit sekupang pun dia tak charge tak apa. Hampa mai mengaji, hampa mai dia ajak pula dengan penuh kasih sayang kepada budak-budak ni. Apa budak-budak ni, apa kawasan susah. Situ kawasan flat murah ni. Ibu bapa memang susah duduk tahun tu. Kalau budak-budak ni ada kesempitan apa ke apa semua, pergi jumpa dia, bagi duit pula lagi. Sahabat kita, doktor ni telefon, dia kata, Ustaz, dia kata, takutlah. Kita jadi takut pula atas kebaikan mereka. Kita jadi takut pula. Pasal apa? Pasal kita tak tahu ni, yang kata pepat di luar, runcin di dalam ni. Kita tak tahu hak runcin tu tak keluar lagi. By the time, bila masa keluar hak runcin tu, susah dah. Budak-budak ni dah jadi jinak dengan dia dah. Budak-budak ni dah kira dia kata apa depa buat dah. Dah sampai tahap tu baru kita selalu lagu tu. Tapi kita sendiri yang kata orang Melayu kita ni, yang kata orang Islam kita ni, kita sendiri tak ada usaha ke arah tu. Dalam rumah, dalam kawasan kita, dalam karya kita, satu sahabat kita rumah terbakar, kita tak bagi duit apa pun. Nak bangkit satu orang, nak jadi orang yang menggerakkan orang lain, suruh bagi bantuan, hak nak bangkit tu pun tak ada, hak nak bagi pun tak ada. Duk cakap dia kata, rumah dia tu terbakar itu, siapa tolong dia? Satu ustaz mai ceramah, kita duk bagi grade kat dia. Oh, dia ni A, kata apa tu, dia bantai kasar-kasar atau apa, puas dengar apa semua. Dia masuk dalam, siapa pergi tolong dia? Siapa pergi tengok anak bini dia? Siapa bawa satu biskut tin pergi hantar dekat keluarga dia? Tak ada. Ada-ada lah, tapi hak ramai tu tak ada. Cantik lagi apa? Dia kata, tu lah kasar sangat tu yang kena tu. Hai. Bukan hang ke kata air itu ni? Itu kita. Tidak ada tanggungjawab. Tidak pernah mengambil serius hal-hal agama. Sedangkan orang lain buat kerja benda ni. Sedangkan Quran kata dekat kita, waqul i'malu. Muhammad pergi beritahu dekat mereka, buat kerja baik ni, buat kerja untuk Islam ni. Fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Allah, Rasul dan orang beriman akan menilai kerja dia. Kita tak peduli benda ni. Ini tajuk yang kita duk baca malam ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Maka kata dia, dengan banyak buat baik dan buat ihsan kepada siapa-siapa dan menjauhkan mudarat daripada orang kaya dan papa. Dan telah berkata Al-Wasiti, elok perangai itu ialah tidak berkelahi, tidak berbalah, tidak berbantah
dengan orang-orang. Termasuk yang kata baik perangai ni apa dia, tak berkelahi. Mai bulan puasa, start berkelahi. Ni nak buat 8 ke, nak buat 20. Kelahi dah, kelahi dah. Dia duduk geram, tunggu puasa nak main, nak kelahi. Ya? Empat ni kata, kita buat 8 lah. Pasal apa? Pasal mengambil kira masyarakat sekeliling kita ni semua kerja. Orang kerja, kalau kita buat 20, esok mereka nak pergi kerja lah, apalah semua. Kalau 20 habis pergi Eropa, tazkirah pula pergi masuk buang sejam, esok pergi pejabat pekat lena. Lagi saat lagi nak bangkit makan song pukul berapa, time tidur tak cukup lah, apa-apa semua, kita buat 8. Okey, mesyuarat masjid kata, masjid kita mengambil kira kita duduk di tengah kawasan perumahan, kebanyakan orang kerja, kita buat 8 saja. Okey, sebahagian tak setuju. Masjidil Haram pun buat 20, yang kita pi buat 8, kelih. Kelih. Oi, mai pula satu pula kata, dia kata ni, yang duk buat apa ni 20 ni salah, betul-betul 11 ya. Yang tu satu tajuk pula, kelih. Kelih juga hantu pun. Mai satu pula sebelah ni, hang kalau penyegan, hang mayang di rumah, kami nak buat 20. Berkelih juga yang tu pun. Allahu Akbar tuan-tuan. Sudah-sudahlah berkelih ni. So kita tengok hadis betul-betul cerita pasal apa. Yang hidup jadi berkelih ni, hadis ni cerita pasal apa. An Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha anna Rasul sallallahu alaihi wasallam zata lailah fil masjid fa shalla bi salatihi nas summa shalla min al qabilah fa kasara an nas summa jtama'u min al lailati ath-thalithah aw ar-rabi'ah falam yakhruj ilaihim Rasul sallallahu alaihi wasallam falamma asbah قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأيت الذي صنعتم ولم يمنعني من الخروج إليكم إلا أن خشيت أن تفرض عليكم وذلك في رمضان. حديث صحيح رواية البخاري. عائشة قالت نبي صلى الله عليه وسلم satu malam, maksudnya malam bulan Ramadan, Nabi keluar di masjid. Fasalla bi salatihi nas, Nabi semayang sunat, ada orang tengok, weh Nabi semayang, jom kita ikut. Nabi semayang, ada sikit jemaah ikut. Summa salla min al-qabilah, malam esok serupa juga, malam Ramadan, Nabi keluar pergi masjid, orang tengok, ah dia keluar juga pergi semayang. Fakasuran nas, ramai lagi pakat mai. Geng hak semalam dapat semayang dengan Nabi, pi beritahu, dia kata, ni Nabi duduk keluar semayang ni, malam-malam bulan puasa ni, semalam kami dapat semayang dengan Nabi. Kawan lain dengar, oh betul ke? Esok mai ramai lagi. Jadi ramai. Summa jatama'u minal laylati thalithah awir rabi'ah. Kata Aisyah, malam ketiga, malam keempat, dia jadi berhimpun ramai. Pasal dia kata apa? Nabi duduk main semayang malam di masjid lepas pada Aisyah. Pakat berhimpun jadi ramai duk ada di masjid ni. Falam yakhruj ilaihim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malam ketiga, malam keempat pakat berhimpun ramai duk tunggu tengok, Nabi tak keluar. Nabi tak keluar mai. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pagi esok Nabi keluar nak sembahyang subuh, Nabi kata qad ra'aitu allazi sana'tum. Nabi kata sebenarnya semalam aku tengok kelakuan hamba ni. Nabi kata aku tengok, aku tak keluar semalam tapi aku dendam tengok ramai nampak semalam pakai duk berhimpun. Nabi kata wa lam yamna'ni min al-khuruj ilaikum illa anni khashitu an tufrada alaikum. Cerita dia macam ni, Nabi kata sembahyang malam dalam bulan Ramadan ini bukan wajib. Nabi kata aku takut kalau aku keluar lagi, orang akan mai lagi ramai. Aku takut Tuhan fardukan sembahyang malam bulan Ramadan ini. Hak lima ni pun duk jalan tiga selendar lah. Ni hak sembahyang subuh, lohong, asar, maghrib, isya ni, hak ni pun subuh dapat satu sah, maghrib rancak sikit dapat dua sah, apa lohong dengan asang, pakai ngantuk imam pun tak mai.
ni hak lima ni. Dia pergi tokok kata terawih malam bulan puasa ni pergi jadi fardu, pergi jadi wajib, pakak berdosa habis hari orang dah. Pasal apa? Pasal hak nak ramai ni dua minggu ataupun seminggu mula je. Oh ini hari Jumaat malam Sabtu ni rancak ha? Hari Jumaat malam Sabtu ni Subhanal Malikil Ma'mud. Ujung tu. Ha, tu dia bilai ni pun geram, duk geram lama dah. Eh. Mansa setahun sekali ni. Dan chorus masuk. Subhanal Malikil Ma'mud, Subhanal Malikil Hayyil Ladzi la yanamu la yamutu wa la yafutu abada. Subuh rancak. Sampai bila rancak ni? 10 hari lah. 10 hari. Jadi quest slow. Tak ada. Dia main seminggu penghabis tu kalau nak buat kuih anak cucu duk balik dengan apa-apa-apa tak apalah. Aku tak pi tapi aku semayang di rumah. Kan? Macam tu ada-ada pun. Tiap-tiap tahun pun betul lah. Kan? Ni Nabi kata apa? Nabi kata hak lima waktu tu pun nampak duk jadi masalah. Kalau aku keluar, hampa duk main. Esok aku keluar, lagi ramai. Lusa aku keluar, takut. Pasal zaman itu dia panggil zaman tashri'. Zaman tashri' maksudnya zaman disyariatkan perintah-perintah agama. Quran duk turun. Nabi takut. Dalam pada banyak ayat duk turun tu dia ramai turun satu ayat. Semayang malam bulan puasa ni wajib. Nabi kata ni, hak lima ni pun jenuh pekin. Dia mai kata semayang malam Ramadan ni wajib. Nabi kata hak tu aku takut. Yang tu tu yang aku tak keluar semalam. Nabi kata. Nabi beritahu terang-terang dekat sahabat ni. Dan kata Aisyah, wazalika fi Ramadan. Peristiwa ini berlaku malam bulan Ramadan. Daripada hadis tu kita kunci apa dia? Kita kunci yang kata sembahyang malam bulan Ramadan itu bukan Umar Al-Khattab yang mula buat sembahyang tarawih berjamaah. Bukan. Setengah orang dia salah faham. Dia kata tak, yang memulakan tarawih pada malam bulan Ramadan ni sembahyang berjamaah ramai-ramai ni Umar. Yang Umar buat tu bid'ah hasanah. Oh bukan. Yang memulakan sembahyang berjamaah tarawih ni, sembahyang malam Ramadan berjamaah di masjid ni, siapa mula? Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mula. Cuma Nabi tak buat tiap-tiap malam pasal apa? Pasal masa tu zaman tashri', zaman hukum duk turun. Nabi takut kot Tuhan jadikan sembahyang itu fardu. Dan zaman tu orang tak tahu tarawih. Semua sebut apa dia? Qiyam Ramadan. Itu saja. Habis yang timbul cerita tarawih ni bila? Bukan Umar Al-Khattab. Yang timbul nama semayang ni, nama semayang tarawih ni bila? Dipercayai yang memulakan nama ni ialah Imam Nawawi daripada mazhab Syafi'i. Dia yang panggil semayang ni semayang tarawih. Nabi panggil Qiyam Ramadan. Jadi tak timbul cerita ni apa ni tarawih ni 8, 11, 20. Tak timbul. Cerita dia apa? Nabi SAW dalam bulan Ramadan, Nabi ada buat sembahyang sunat waktu malam. Itu yang cerita dia. Habis tu ustaz ni kita duk niat Allahu Akbar saja aku sembahyang tarawih. Tak apa kah? Tak apa. Tak ada masalah apa. Tak salah pun. Pasal apa? Pasal kita niat sembahyang tu, dia dah lah tu. Sembahyang tu sembahyang sunat. Macam tu aja cerita dia. Kalau kita tahu benda ni satu-satu, dia tak ada masalah. Lepas wafat Nabi, zaman Abu Bakar As-Siddiq jadi khalifah, tak timbul cerita ni. Tak timbul. Sehinggalah naik Umar Al-Khattab pada satu hari dalam sebuah hadis riwayat daripada Abdul Rahman bin Abdul Qari. Dia kata apa? Kharajtu ma'a Umar radhiyallahu anhu lailatan fi Ramadan ila al-masjid. Satu malam bulan Ramadan, Abdul Rahman bin Abdul Qari dia kata aku dengan Umar keluar pergi masjid malam bulan puasa. Fa idza an-nas awza'un mutafarriqun. Bila sampai di masjid, tengok orang di masjid ni malam bulan puasa ni dia berkelompok-kelompok. Tengok dia ni duk semayang seorang, tengok tang ni ada semayang ada 4-5 orang ikut. Pi balik nu ada seorang ada 10 orang ikut. Pi balik merata ada orang duk semayang.
Maknanya sembahyang malam bulan Ramadan ni depa buat tak zaman tu? Buat, tetapi mutafarriqin, masing-masing. Bila Umar tengok macam tu, faqala Umar inni ara law jama'tu haula'i ala qari'in wahid lakana amsal. Dia kata dekat Abdul Rahman bin Abdul Qari, dia kata aku ingat kalaulah boleh kita himpun semua ni bagi satu imam sembahyang. Tu Umar ingat. Umar bukan buat benda bid'ah. Umar cuma nak menghidupkan apa yang Nabi pernah buat dulu. Dia bukan buat benda bid'ah. Walaupun dalam hadis tu sebut kata bid'ah, tetapi Umar tidak buat benda tu bid'ah macam yang dipaham oleh syarak, bukan. Bukan Umar mencipta ibadat tu, bukan. Benda tu Nabi dah buat dah. Cuma Nabi tak mau buat tiap-tiap malam pasal apa? Takut difardukan. Umar hidup di zaman Quran dah tak turun, tak timbul dah masalah takut benda ni jadi fardu. Maka Umar kata apa? Aku rasa kalau kita himpun depa bagi satu imam jadi imam, lakana amsal. Aku rasa lebih baik lagi daripada duduk macam ni masing-masing sembahyang sana sini. Itu Umar punya cerita. Apa dia buat? Qala Umar, dia kata aku nak buat benda ni, dan dia memerintahkan fajama'ahum ala Ubay bin Ka'ab. Dia ambil satu sahabat Nabi yang bernama Ubay bin Ka'ab. Dia kata Ubay hang jadi imam kepada semua orang baca. Kepada semua orang yang nak sembahyang ni hang pi jadi imam. Umar kata dekat Ubay bin Ka'ab, baik. Persoalannya pasal apa Ubay dipilih? Umar sendiri tak boleh diimam. Pasal apa dipilih Ubay? Ubay bin Ka'ab ini. Oh, kita tengok-tengok ada hadis cerita pasal hebatnya Ubay bin Ka'ab ini dari segi Quran. Tuan-tuan, bukan semua ustaz pandai Quran. Bukan semua ustaz yang pandai Quran pandai semua. Masing-masing orang ada lebih ada kurang, ada lebih ada kurang, ada lebih ada kurang. Tuan-tuan panggil satu ustaz yang qari ni, dia hafal Quran dan dia satu orang yang tarannum sedap. Kalau dia ceramah, dia punya hebat dia tu tang suara tu lah. Dia ceramah 5 minit dia lagu, dia ceramah 5 minit dia sulam nasyid, dia ceramah tentu kekuatan dia. Pasal apa? Dia satu orang yang qari dan dia tarannum kira'i. Dipanggil Ustaz Samsuri memang tak keluar nasyid, nah, suara tak sedap. Suara tak sedap. Dia pergi duduk mengajar masjid mana pun tak pernah naik jadi imam, pasal dia tahu suara dia tak sedap. Kalau dia baca pun dia tahu, oh, Allah baca terani agak. Baik tu zahir imam. Baik tu zahir imam. Dia pun kata tu dia ingat kot, tak ratu aja suara. Kita tahu kita tak boleh, kita pergi orang lain naik. Pasal apa? Pasal manusia ni plus minus. Ada kelebihan Tuhan bagi, ada kekurangan pada diri dia. Kita tahu kita ada kelebihan tang mana, kita tahu kita kurang tang mana, kita letak diri kita bagi kena. Macam tu aja. Maka Ubay bin Ka'ab, dia punya kekuatan dia apa dia? Quran. Dalam sebuah hadis riwayat pada Anas bin Malik radhiyallahu an. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam li Ubay bin Ka'ab, inna Allah amarani an aqra'a alayka lam yakunil ladhina kafaru min ahli alkitab ila akhir ayah. Qala Ubay wa sammani. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na'am. Qala Anas fabaka, aw kama qala, hadis sahih riwayat Imam Muslim daripada Anas bin Malik, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam satu hari panggil Ubay. Ni Ubay bin Ka'ab yang Umar suruh jadi imam sembahyang untuk pertama kalinya semasa pemerintahan Umar Al-Khattab, suruh dia jadi imam, semua orang ikut dia ni. Ubay ni satu hari masa Nabi hidup, Nabi panggil dia. Panggil mai saya Ubay. Nabi kata dekat dia, innallaha amarani an aqra'a 'alaika lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab. Nabi kata, Ubay, Allah suruh aku baca dekat hang ni surah Al-Bayyinah ni. Lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab. Allah suruh aku baca kat hang surah ni.
Ubay bin Ka'ab bila dengar Nabi kata macam tu, dia kata apa dekat Nabi? Dia kata wasammani, dia kata Allah sebut nama aku ke dekat Tuhan Allah? Eh, kalau Nabi sebut nama kita pun cukup dah. Allah. Ubay kata dekat Nabi, wasammani, Allah sebut nama aku ke? Ni Ubay ni, Ubay bin Ka'ab ni, Allah sebut ke dekat Tuhan? Nabi kata na'am. Anas bin Malik kata apa? Fabaka, menangis Ubay bin Ka'ab ni. Allah sebut nama dia. Hebat dah Ubay ni. Salah dah Umar pilih dia jadi imam untuk memulakan tarawih berjamaah di masjid, di Masjid Nabawi. Salah dah. Memang tak silap orang. Ini Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu. Tu yang kata zaman Nabi, zaman sahabat Nabi tu dia pilih orang. Bukan dia main tangkap begitu ya. Dia pilih orang. Memang dia ni boleh duduk tahun tu. Dia bubuh tahun tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT. Kau nak cerita, ada banyak lagi cerita tentang kelebihan Ubay bin Ka'ab ini. Dan cuma dia mai dalam hadis, dalam hadis riwayat daripada apa nama, Imam Malik, di dalam Al-Muwatta. Hadis daripada Yazid, hadis daripada Muhammad bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dia kata amara Umar bin Al-Khattab Ubay bin Ka'ab wa Tamim ad-Dari an yaquma lin-nas bi 11 rak'ah. Itu hadis dia. Kata Muhammad bin Umar bin Al-Khattab, anak Sidina Umar Al-Khattab yang kurang popular, dia kata Umar memerintahkan Ubay bin Ka'ab dan juga Tamim ad-Dari. Tamim suruh pergi jadi imam untuk orang perempuan. Suruh mereka ni jadi imam untuk sembahyang dalam bulan Ramadan di 11 raka'ah, dengan 11 raka'ah. Itu hadis dia. Jadi ada pihak kata Umar Al-Khattab yang memulakan sembahyang 20 yang kita duduk dengar. Ini hadis dalam Al-Muwatta. Satu riwayat kata apa? Dia kata Umar panggil Ubay bin Ka'ab jadi imam untuk sembahyang kepada orang ramai di Masjid Nabawi bi 11 raka'ah, 11 raka'ah. Dia kata wa qad kana al-qari yaqra'u bil mi'atain, dan bila dia jadi imam dia baca satu raka'at 200 ayat. 200 ayat satu raka'at. Betul eh, dengar kata 11 aja, tapi 11 tu satu raka'at mi'atain, 200 ayat. Hatta kunna na'tamidu 'ala al-'isyi min tul al-qiyam. Sampai anak Umar Al-Khattab dia kata sampai kami ni sampai bersandar ke tongkat. Pasal apa? Pasal lamanya berdiri satu-satu rakaat ni sampai bersandar ke tongkat. وَمَا كُنَّا نَنْصَرِفُ إِلَّا فِي فُرُوعِ الْفَجْرِ. Semayang habis, nak subuh dah. Boleh try tahun ni buat begitu. Kan? Nak perderah kata nak buat sebelah, tak apalah. Tapi sebelah zaman tu macam mana? Sudah lepas Aisyah tu semayang. Habis tu kira balik rumah tu kalut-kalut makan sok. Pasal apa? Subuh nak main lah. Kita sejam aja, kan, sejam aja. Tu pun kan. Mengecoh ni tak tahu nak abang lah. Mengecoh. Kena panggil macam sahabat kita buat pengumuman tadi masjid, nak panggil imam-imam hafiz main baca apa semua kan. Duk tahu dah imam hafiz ni ayat panjang sikit. Dia kena tel tu, luk tu. Nak tu. Fatihah duk jalan, dia duk kena teh. Teh jalan-jalan, surah jalan. Surah jalan pun tak main lagi. Sembang dua tiga patah lu, nampak agak-agak macam nak rokok lari main. Allahu Akbar. Fatihah pun tak ada macam rokok dah. Lagu tu je dah ramai. Hak lagi nakai ni, hak lagi nakai. Main pun memang bagi lambat. Orang duk semayang tarawih, dia semayang isya. Tumpang imam tarawih ni, dia semayang isya.
Dia semayang dapat 2 rakaat tu imam bagi salah, dia tambah lagi 2 lagi. Kata dia ni niat 4 rakaat ke apa? Tanya hang, aku buat isyak. Oh, hang yang Ustaz Samsuri kata itu hang. Ni kita tengah ibadat ni, Allahu akbar, boleh buat lagu mana lagu. Kesimpulan kepada semua-semua benda ni, dalam hal semayang ni, bertengkak-bertengkak semua tak mau. Buat berapa pun tak apa. Dalam Quran Tuhan kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa buat benda baik, sikit pun ada pahala dia. Banyak, lagi banyak pahala dia. Kalau orang tanya, Ustaz, kalau saya nak buat, katalah tarawih ni saya kata dan 4 saja, pasal saya nak kena shift malam kerja. Tak apa agak 4 tu, tak apa. Saya 8 pun tak dan, 4 tak apa ke? Tak apa. Berapa pun tak apa. Sebahagian ulama ada yang buat sembahyang tarawih ni sampai 41 rakaat pun ada. Imam Malik masa dia duduk di Madinah, dia jadi Imam Madinah, dia buat 41 rakaat. Bila orang tanya Imam Malik Imam Hadis, orang tanya dia, Tuan Imam ni pasal apa kita sampai 41? Dia kata pasal kita tidak ada Kaabah. Orang yang duduk di Mekah, dia kata mereka terawih 20, lepas tu mereka boleh lagi celah-celah tu bangkit pergi tawaf, dapat pahala tawaf pula lagi, saat lagi mai sambung semua yang terawih lagi, mereka dapat banyak pahala. Kita Kaabah tak ada, kita buat 41. Salahkah buat 41? Takkan Imam Malik buat benda salah kot, dia Imam Hadis di Madinah. Ada yang 39, ada yang 29, ada yang 23, ada yang 13, ada yang 11. Jangan tak buat aja. Tentu kan? Dua tengkak ni pasal 11, pasal 13, pasal 23, pasal 23. Dia pun tak mayak. Jangan. Quran dia kata apa? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Buat sikit, pahala Tuhan bagi sikit. Padan dengan apa yang hang buat. Yang penting sekali apa dia? Nabi SAW kata, man qama imanan wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min zanbih. Siapa yang ibadat dia dalam bulan Ramadan ini imanan wahtisaba, kerana iman dan mengharapkan hisab di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dia main ni pasal apa? Pasal keimanan dia yang menyuruh dia supaya jangan miss sembahyang tarawih ini. Apa yang Tuhan janji kat dia? Ghufira lahu ma taqaddama min zanbi. Dosa-dosa dia hak buat sebelum ni, ulama hadis kata dosa kecil, Tuhan ampun semua. Hak tu aja kita nak kena jaga. Berapa boleh buat, berapa kemampuan kita. Quran kata fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah takat mana kamu mampu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, jangan berbalah dalam soal ini. Kerana berbalah itu merupakan buruk akhlak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di sebelah kiri itu tuan-tuan, dia sambung cerita tentang elok perangai ni apa-apa semua. Buka muka sebelah lagi pun macam tu juga, dia kata elok perangai ni nak kena buat macam mana. Itu semua adalah huraian yang sama kepada cerita elok perangai. Cuma dia kata ada dua macam orang. Satu orang perangai elok ni gifted. Gifted maksudnya dia ni beranak mai dia orang bagus. Ada orang macam tu. Dia orang bagus, dia tak reti buat jahat. Dia anugerah Tuhan pada dia. Ada lagi satu, dia kata orang yang perangai elok ni kerana mujahadah. Dia cari, dia usaha, dia latih diri dia bagi dia ni jadi orang bagus. Maka Allah bagi dekat dia. So manusia ni ada dua macam. Satu, Tuhan bagi dekat dia, dia memang perangai elok. Dan yang kedua, dia usaha mengelokkan perangai dia. Mana-mana satu pun baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tonton tengok muka last tu. Dia kata elok perangai itu adalah pengujian yang lebih utama baginya. Ha, elok perangai ni ujian daripada Allah. Kalau sekiranya Allah bagi dekat kita anugerah perangai yang elok, Allah Subhanahu wa taala bagi satu anugerah kepada kita, dia kata. Nah, wallahu alam. Lepas ni insya-Allah kita masuk jilid yang berikutnya, kitab yang sama. Lepas puasa, lepas raya esok, dia masuk bab fil ihsan wal afu. Iaitu bab yang menyatakan tentang belas kasihan dan memaafkan silap orang.
Kalau sekiranya kita apa nama, ada orang buat salah kat kita, kita jadi satu orang yang mudah memaafkan kesalahan orang pada kita. Itu tajuk yang akan datang. Saya mengambil kesempatan mengucapkan selamat berpuasa dan selamat beribadat di bulan puasa. Tuan-tuan doakan kebaikan saya, saya doakan kebaikan kepada tuan-tuan semua. Mudah-mudahan Ramadan ini memberi satu peluang kepada kita untuk tambah amal ibadah kita di sisi Allah, dan mudah-mudahan amal ibadah itu diterima Allah. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr, innal insana lafi khusr, illa allazina amanu wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq. Allahumma salli ala Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karimi wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba وبال اسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبيين بجاه خاتم المرسلين اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراطك المستقيم اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين السلام عليكم بسم الله